Hai semua, di video kali ini aku mau share review aku tentang sunscreen dari brand Best. Buat kalian yang belum tahu, Best itu adalah brand skincare lokal yang buat skincare atau ingredients listnya itu sesuai kebutuhan kulit kalian, jadi kayak personal skincare gitu. Dan ketika mereka ngeluarin produk baru yaitu sunscreen, aku penasaran banget buat coba dan share reviewnya ke kalian, karena emang aku penasaran itu sama brand mereka, apalagi produk sunscreennya mereka. Karena pas aku baca juga dari klaim-klaimnya itu menjual banget produknya, jadi aku sepenasaran itu buat cobain. And ya, sebelum masuk ke videonya, aku gak bosan-bosannya mau ngingetin kalau tipe kulit aku itu yang berminyak dan yang acne prone, dan permasalahan kulit aku itu lah komedo, kemerahan, bekas jerawat, dan tekstur kulit aku yang rada kurang rata. So yeah, without any further ado, let's jump to the video. Kita mulai dari klaim produknya sendiri. Untuk yang pertama, dia itu memproteksi kulit kita dari sinar blue light. Buat kalian yang belum tahu, blue light itu adalah sinar yang terpancar dari laptop, komputer, HP, juga TV. Jadi ini tuh bisa ngerusak skin barrier kita juga. Dan yang kedua, dia tuh mencegah kerusakan kulit dari polusi dan radikal bebas, mengontrol produksi sebum, menenangkan kulit yang iritasi juga kemerahan, pH balance, 100% vegan, safe for sensitive skin, dan ini bisa dipakai buat ibu yang lagi menyusui ataupun yang lagi hamil. Next, kita bahas tentang ingredients listnya. Untuk full ingredients listnya aku bakal cantumin di sini, kalian tinggal postin screenshot aja. Dan setelah aku cek ke Skin Karisma, ternyata dia itu semuanya centang kecuali yang fungal acne safe-nya. Karena apa? Dia mengandung 3 ingredients list ini yang bisa nge-trigger permasalahan kulit kalian yang punya fungal acne. Jadi ya, ini bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Dan setelah aku cek di Institute Corder, dia tuh udah alcohol free, perfume dan essential oil free. Jadi kalau kalian yang takut di skincare kalian itu ada perfume atau essential oil, atau kalian punya pengalaman buruk dengan kedua hal itu, kalian mungkin bakal suka sama produk ini. Dan untuk key ingredients listnya sendiri, dia tuh ada carotolino, lalu ada ectoin atau amino acid, ada sebosil atau blackcurrant and raspberry leaf extract, dan yang terakhir ada chamomile. Dan misalnya kalau kalian tanya, ini tuh termasuk sunscreen apa sih kak? Physical atau chemical atau hybrid sunscreen? Jadi ini adalah hybrid sunscreen. Kenapa hybrid sunscreen? Karena dia tuh mengandung ingredients ini, perpaduan antara chemical juga physical sunscreen, jadi dia bisa disebutnya hybrid sunscreen gitu. Next, kita bahas tentang packagingnya. Untuk packaging dari produknya sendiri, menurut aku tuh eye catching banget. Dia tuh warnanya lilac dan orange, dan dari jauh tuh kayak udah langsung kelihatan, oh ini tuh produknya base, sunscreennya base gitu loh. Jadi benar-benar eye catching dan gampang buat diinget gitu loh ibaratnya. Dan bentuknya atau ukuran dari sunscreennya sendiri tuh slim, menurut aku kayak tipis gitu, jadi gampang banget buat dimasukin ke skincare pouch atau makeup pouch kalian, karena beneran gak bakal banyak makan tempat gitu loh. Next, kita bahas tentang tekstur, aroma, sama finishnya. Untuk teksturnya sendiri kan bisa lihat, pas kalian lihat ini kelihatannya kayak thick gitu kan, atau yang kayak susah diratain, tapi pas kalian udah baurin, itu tuh kayak rasanya kayak gel silikon gitu yang enak buat di blend dan gampang juga buat di blend gitu loh, kayak nggak butuh effort lebih. Dan kalian tenang aja, ini tuh nggak ada white cast-nya, jadi tenang aja kalau kulit kalian yang lebih gelap daripada aku, mungkin kalian bakal suka karena dia nggak ninggalin noda kayak keputihan gitu di muka kalian. Dan untuk aromanya sendiri, ini tuh ada aromanya slightly tipis banget. Kalau kalian yang nggak punya hidung sensitif, mungkin kalian nggak bakal cium ini, tapi karena aku punya hidung yang kayak super sensitif banget, aku jadi bisa cium kayak ada wanginya sedikit gitu, tapi menurut aku gak ada ganggu sama sekali. Jadi aman-aman aja, enak-enak aja buat di-apply. Dan untuk finishnya sendiri, mereka itu ngeklaimnya matte, tapi menurut aku ini tuh finishnya full fat, jadi kayak ngeblur gitu, nggak yang deep matte, karena dia masih ada ninggalin sedikit shiny-nya gitu di kulit, jadi bukan yang deep matte gitu ya. Dan kalau kalian tanya apakah ini nahan minyak atau enggak, kalau iya itu berapa jam, selama pemakaian kurang lebih 1 bulanan ini di aku, dia nahan minyak, kayak bikin minyak aku tuh nggak terlalu banyak keluarnya di throughout of the day-nya, di siang harinya. Kalian bisa lihat sendiri, ini yang sebelah kanan yang aku pakein, yang sebelah kiri yang aku nggak pakein sunscreen. Dan kalian lihat kertas minyaknya itu lebih banyak yang di sebelah kiri yang nggak aku pakein sunscreen. Di sebelah kanan tetap ada minyaknya, tapi nggak sebanyak
atau yang separah di bagian kiri itu yang aku nggak pakein sunscreen. Jadi menurut aku dia emang bisa nahan minyak tapi nggak yang sewow itu gitu loh. Dan apakah ini bisa nahan komedo? Iya, bisa banget. Kalian bisa lihat sendiri yang sebelah kanan itu yang aku pakein sunscreen, yang di sebelah kiri itu yang aku nggak pakein sunscreen. Kalian lihat, di sebelah kanan itu komedonya jauh lebih berkurang dibandingkan yang sebelah kiri. Aku nggak ada ekspektasi tinggi tentang komedonya bisa ditahan gitu sih. Tapi kalau bisa, kenapa enggak gitu loh. Ini bagus banget sih, please woy. Wow, ini bagus banget sih buat dijadiin base makeup karena emang dia nahan komedo, jadi bikin kulit di area hidung itu nggak kasar karena komedonya. Next kita bahas tentang harganya sendiri. Untuk harga dari sunscreen ini tuh Rp169.000, menurut aku masih yang batas wajar dan normal, di bawah Rp200.000 itu untuk ukuran sunscreen. Dan lagi pula mereka tuh sering ngadain diskon gitu, kayak potongan 10% atau 35%. Kalian tinggal lihat aja di Instagram mereka, biasanya tuh influencer-influencer tuh kasih kode mereka buat potongan gitu di web mereka. Jadi menurut aku potongan dari influencer itu atau kode diskonnya itu tuh beneran lumayan banget, karena aku dulu itu pas beli sekitar jadi 90 ribuan gitu loh. Dan yang terakhir, kesimpulan aku, kalau kalian tanya apakah aku ngerekomendasiin sunscreen ini ke kalian, yes, of course aku bakal rekomendasiin sunscreen ini ke kalian. Karena apa? Ini finishnya itu full fat, gak yang deep matte gitu, dan ini tuh 100% vegan. Dan ini udah ada BPOM-nya. Ini juga finishnya nggak ngasih kayak hasil yang white cast gitu, yang putih. Menurut aku masih cocok di segala jenis warna kulit, karena ya itu tadi nggak ninggalin white cast. Dan intinya ini worth it banget buat kalian coba dan kalian beli, karena ini juga produk lokal, jadi kita harus support produk lokal. So guys, that's all, that's it. Itu adalah semua review aku tentang produk sunscreen dari Base ini. Aku harap video ini bisa ngebantu kalian buat yang cari referensi tentang produk ini, dan semoga ngebantu. Please jangan jadikan ini sebagai patokan kalian, karena aku 100% belum tentu benar dan 100% belum tentu salah. Jadi ya, jadikan referensi aja ke kalian gitu. And yeah, I hope you guys enjoy this video and like this video as much as I made it. And I'll see you guys on my next video. Bye!